Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, welcome back to my channel, sahabat-sahabat. Jadi, sahabat-sahabat, di sebelah saya hari ini ada tetamu khas, okay, yang datang ke studio Captain Alam. Ha. Jadi, sebelah saya ni merupakan ejen terhebat di Johor Bahru, iaitu ejen Halo Telco. Okay, selamat datang, Zainal. Terima kasih. Okay, boleh perkenalkan dengan rakan-rakan subscriber saya? Okey, assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Zainal Arifin. Saya adalah ejen Halo Telco yang dari Johor Bahru lah. Jadi sahabat-sahabat, hari ini kita akan merungkai apa itu Halo Telco, okey? Dan apa peluang-peluang yang diberikan oleh Halo Telco. Jadi kepada rakan-rakan di luar sana, anda boleh jumpa bagi rakan-rakan di area Johor Bahru, boleh jumpa dengan panggil Abang Z boleh, Abang Zainal boleh. Okey? Di Johor Bahru. Dan kepada rakan-rakan yang di luar negeri Johor Bahru, boleh cari di Facebook? Boleh. Apa nama Facebook? Halo Telco Johor Bahru. Halo Telco Johor Bahru. Okey, kita akan bagi description di bawah ni. Jadi untuk mengetahui sahabat-sahabat juga, okey, Abang Zainal juga merupakan antara buaya-buaya di Johor Bahru. Bukan. Astaga. Okey, bukan yang sahabat. Jadi sebelum kita mulakan sesi kita pada petang hari ini, okey, kita nak tunjukkan challenge kita. Zainal. Challenge apa tu? Challenge Abang Buaya, okey. So kita saksikan yang satu ni dulu. Nak kena ada bukti ni. Okay. Apa lagi buaya? Ini Zainal, Zainal akan try Zainal. Baik eh? Baik eh? Okey, Zainal akan try. Okey. Six and a half hours later. Ini top up. SIM card. Dapat mana? Dapat. Dapat. Dalam kiraan 3, 2, 1. Tekan button subscribe sekarang. Subscribe, subscribe. Okay, continue. Jadi sahabat-sahabat, kita kembali lagi kepada kami berdua di studio Captain Alam. Jadi kita terus saja kepada persoalan kita. Okay, yang pertama, Abang Zainal. Yeah. Okay, iaitu soalannya, Halo Telco ni SIM card apa sebenarnya kan? Apa yang kita tahu, SIM card antaranya U-Mobile, Digi, Celcom. Ni ada Halo Telco. So boleh terangkan serba sedikit, apa itu SIM card Halo Telco ni? Halo Telco ni sebenarnya SIM card ni baru lagi. Dia punya brand branding. So sebenarnya dia dia partner dengan Tutok. Okay, Halo Telco ni daripada company AirAsia. So partner dengan Tutok dan coverage bawah Celcom lah. Coverage di bawah Celcom? Ya, betul. Okay, maksudnya dia bekerjasama dengan Celcom? Ya, betul. Dan so, dia adalah di bawah company AirAsia? Ya, betul. Halo. Okay. Jadi yang keduanya, okay, Abang Zainal, apakah kelebihan Halo Telco berbanding SIM card-SIM card yang lain? Apakah kelebihan yang ada? Kalau nak cerita kelebihan tu, mesti ada kekurangan ya. Okay. Ni kita suka eh. Bukan cerita lebih ya. Yang bestnya saya jumpa dengan Abang Zainal sedikit rakan-rakan. Dia bukan cerita tentang Halo Telco ni best, tapi dia cerita juga tentang kekurangan yang ada. So ni yang bagusnya, konsultan SIM card yang ada. So anda boleh dengarkan. Okay. So kalau daripada
plan-plan data Hello Telco ni dah memang jimat lah daripada RM28 dan RM48. Wow, jimat. So set pembelian internet ni anda akan dapat 2000 gig untuk sosial. Contohnya macam Facebook, Instagram, Twitter dan 2000 gig untuk WhatsApp dan chat sosial yang lain lah. Okay. So kalau macam RM48 tu dia ada 2000 gig lagi untuk streaming untuk streaming lagu. Streaming lagu. Macam Jokes, Spotify macam tu. Jadi itu antara kelebihannya. Adakah dia unlimited? Kalau kita tahu SIM card lain menawarkan unlimited data dan sebagainya. So Hello Telco tu. Hello Telco unlimited jugalah. Tapi unlimited juga. Unlimited. So macam kalau anda nak tahu apa perbezaan Hello Telco unlimited dengan unlimited telco lain? Macam unlimited telco lain kita tak tahu berapa isi dalam kan. Kalau macam Hello Telco dia bagi tahu set-set lah. 2000 gig memang untuk ni untuk ni. So kalau macam kita telefon call kalau macam plan RM48 tu free call all network kan. All network. Tak kira yang mobile ke digi. Ya betul. Jadi agak-agak itu antara kelebihan ataupun penawaran yang diberikan oleh Hello Telco sendiri. Okey, soalan yang ketiga Abang Zainul. Okey, apakah peluang Hello Telco untuk menjana pendapatan? So sekarang kita tahu yang mana anak muda lah khususnya hari ini mereka kurang pengetahuan tentang ilmu keuangan, pendapatan dan pendapatan pun cukup-cukup makan je. Jadi dengan kita menggunakan ataupun join Hello Telco ni, apakah peluang pendapatan yang diberikan kepada pengguna? Okey, kalau dari segi pengguna lah. Dari segi pengguna tu pengguna dulu. Pengguna. Ada tak peluang pendapatan? Kalau macam pengguna tu lebih kepada pejimat macam tu lah. Kalau macam nak pendapatan kena jadi agent. Okey, jadi kalau jadi agent tu macam mana Abang Zainul? Jadi agent tu simple, hanya bermodalkan RM57.20 anda akan di-upgrade sebagai dealer agent Hello Telco. Okey. Dan anda akan mendapat 10 keping SIM card untuk dijual lah. RM57 jadi agent dan diberikan SIM card. Dan 10 keping SIM card untuk dijual. Satu SIM card berapa untuk kita jual di pasaran? Kalau ikut harga dia RM5 lah. RM5 lah. So kalau 10 RM50 lah. Okey, baik-baik. Tu salah satu cara untuk kita menjadi agent lah sahabat-sahabat. Jadi soalan keempat ni dia lebih mendalam jadi. Setiap kali pembelian data oleh pengguna, agent akan dapat 10% daripada jumlah data yang dibeli.